Siapa Karen meme yang viral dan apa maksudnya? Apakah kamu sering mendengar seseorang menyebut nama Karen? Tapi kamu sendiri tak tahu apa maksudnya dari itu semua. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Karen? Ayo kita cari tahu. Karen adalah sebuah tren baru di mana nama ini dijadikan slang alias bahasa gaul atau bahasa musiman yang merujuk pada seseorang berkulit putih dengan rambut blonde, bob cut, dengan anti-vaksinnya dan slogan andalannya yaitu "Can I speak to your manager?" Karen di sini sering diidentikan dengan seorang wanita yang melakukan tindakan di depan umum secara rasis dan tidak segan-segan akan bilang, "Aku akan memanggil polisi." Merasa paling benar dan merekam kejadian memalukan di depan publik dengan kamera smartphone-nya. Pokoknya selalu mencari titik kesalahan yang tidak umum dalam suatu permasalahan. Stereotip Karen menuntut dunia harus seperti standar yang ia inginkan. Jika tidak, ia tak segan mempermalukanmu meskipun sedang berada di tempat umum. Karen juga digambarkan dengan seseorang mantan istri yang berusaha mengambil anak-anaknya dari mantan suaminya. Jadi, Karen dalam meme di sini bukanlah Karen dalam serial game Harvest Moon. Atau Karen istrinya Plankton. Ataupun Karen-Karen lainnya. Karen di meme ini menceritakan Karen yang selalu menuntut standar dunia harus seperti dirinya. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal-usulnya Karen seperti ini menjadi ramai diperbincangkan. Namun, banyak yang meyakini kalau awal mulanya dari film Mean Girls pada tahun 2004. Oh iya, ini bukan berarti semua yang namanya Karen mempunyai sifat yang sama seperti disebutkan di atas. Sudah pasti masih banyak orang dengan nama Karen yang mungkin bahkan lebih baik dari kita semua. Hanya saja, Karen dalam meme tersebut diceritakan seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hey, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel Ingin Tahu agar dapat tahu video-video menarik lainnya.